Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan membuat tutorial makeup dengan look seperti ini ya teman-teman, look seperti ini. Jadi sebelum ke videonya, aku tetap ngingetin buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku, kalian subscribe dulu. Tekan tombol subscribe di bawah video ini dan klik loncengnya sebagai turn on notifikasinya. Oke, langsung aja ya teman-teman ke tutorial makeupnya. Step pertama, wajah aku akan disemprotkan dengan Aqua Beauty dari Pixi ya teman-teman, untuk sebagai primer makeup aku ya. Kita semprotkan dulu aja. Gini ya teman-teman, terus kayak ini diratain gitu biar meresap. Lalu yang kedua, step kedua, aku di sini akan memakai BB cream dari Wardah ya teman-teman, yang Lightening Beauty Blend Balm Cream. Ini yang like ya teman-teman, setnya. Ini BB creamnya, aku akan cobain BB cream ini. Sebelumnya aku belum pernah nyobain, jadi aku mau first impression sama kalian. Oke, aku akan tuang BB creamnya secukupnya ya teman-teman di tangan aku. Ini warnanya juga bagus ya teman-teman, kayak nggak terlalu gelap dan dia tuh nggak terang banget juga. Kita bakal langsung aja blend di tangan aku menggunakan jari aku. Aku nggak pakai spons ya teman-teman. Aku akan blend pakai sebelah dulu aja. Akan cobain BB creamnya, nggak cover nggak ke wajah aku ya teman-teman. Oke, udah selesai ya teman-teman. Step aku pakai BB creamnya. Terus di sini aku bakalan ngeset BB cream ini menggunakan loose powder dari Wardah juga ya teman-teman. Ini loose powder dari Wardah set nomor 1 yang light. Kita akan coba set dengan bedak dari Wardah juga. Oke, ini bedaknya itu kayak ngecover langsung ya teman-teman, ngecover wajah aku gitu, lumayan bagus yang loose powdernya Wardah. Oke, setelah aku memakai bedak loose powder dari Wardah, aku lanjut ke bagian mata aku. Mungkin di sini aku akan pakai ini eyeliner dari My Darling ya teman-teman, dari My Darling. Ini tuh enak banget, kayak tebel banget, terus kayak Indira Kalista aja pernah pakai ini, jadi aku seneng pakai ini karena hitam dia tuh. Aku akan bikin wing ya teman-teman. Sebelumnya aku udah pakai, jadi sekarang aku cuma nambahin ekornya doang. Ah, berantakan. Udah. Ini hitam banget ya teman-teman eyelinernya, terus gampang banget di setnya. Lalu di sini aku akan pakai maskara dari KL ya teman-teman, dari KL yang warna black. Langsung aja karena sebelumnya aku udah jepit gitu belum matanya. Oke, kayak gini aja teman-teman. Terus di sini aku bakal pakai eyebrow
dari Debam ya teman-teman, seperti biasa dari Debam yang sheetnya nude. Di sini aku mau bikin yang simple aja, yang elegan. Jadi di sini aku bakalan kasih warna yang ini kali ya teman-teman, yang coklat ini. Coklat ini. Jadi di atas kelopak matanya ya semua. Buat di atas itu kelopak matanya. Lalu aku lanjut lagi mau kasih warna yang gelap ya teman-teman, yang pit ini mungkin, buat di ujungnya yang pit ini, buat di ekornya gitu. Jadi kayak juga sama sebelah sininya. Kita buat yang agak ngeblot gitu ya teman-teman. Terus buat yang di tengahnya aku mau pakai warna yang terang ya teman-teman. Yang ini. Yang Virtue ini. Oh enggak deh, yang Flawless ini. Kayaknya cantik banget buat di tengahnya ini ya teman-teman. Oke, setelah ke eyebrow atau eyeshadow, aku lanjut ke pakai. Lalu aku bakal lanjut ke blush on. Tetap aku pakai blush on dari Emina ya teman-teman, yang cotton candy. Buat di atas pipi aku ya teman-teman. Di sini kita seberangin ke sini, terus di dagu ya. Lanjut lagi ke bagian mata. Di sini aku mau pakai eyeliner yang silver ya teman-teman, atau white kayak gini, buat di ujung di bawah mataku yang putih nih. Dikit aja. Dikit aja kayak gini ya, teman-teman. Lalu aku bakal lanjut ke bibirnya. Sini aku bakal pakai lip balm dulu ya, teman-teman. Lip balm atau lip nutrition dari Makeover ya teman-teman, karena akhir-akhir ini bibir aku kering mulu. Jadi aku sebelum pakai lip cream, aku pakai lip balm ini dari Makeover. Ini bagus banget teman-teman, yang Orange Crush. Ini yang Orange Crush ya. Jadi aku bakal ngasih dulu lip balm biar nggak kering gitu bibirnya. Aku kering banget teman-teman. Terus di sini aku bakal pakai lip cream dari Latulip ya teman-teman. Ini dari Latulip yang nomor 3. Nomor 3. Ini pinknya bagus banget ya, kayak pink tapi agak sedikit tua, nggak pink banget. Aku suka warnanya. Tuh pakai lip dari Latulip. Oke, dan selesai ya teman-teman, aku pakai lip cream dari Latulip yang nomor 3. Oke. Dan teman-teman, aku lupa terakhir aku udah pakaikan alis. Kayak alis ya teman-teman, tadi kelewat. Jadi aku step terakhir aku pakaikan alis dari Pipa yang black ya teman-teman. Pakaikan alis. Oke, ya, dan kayak gini ya teman-teman looknya. Terus aku akan set dengan Pixi Aqua Beauty lagi ya teman-teman, buat ngeset seluruh makeup aku. Oke, dan ini ya teman-teman looknya, tutorial makeup kali ini bersama BB Cream dari Wardah ya teman-teman. Kayak gini looknya.
Oke, dan ini tuh BB creamnya bagus banget dan aku kayaknya jatuh cinta sama BB cream ini. Dan ini pertama kalinya aku nyobain BB cream dari Wardah, kayak jatuh cinta gitu ya teman-teman, kayak ngecover wajah aku dan kalian patut coba. Oke, sekian ya teman-teman tutorial make up dari aku, semoga videonya bermanfaat buat kalian. See you teman-teman di video berikutnya.